Terkait soal penahanan Ibu Putri, kami sudah mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan karena alasan-alasan sesuai pasal 31 ayat 1 KUHP. Itu kita boleh mengajukan permohonan itu, kita mengajukan karena alasan kemanusiaan. Ibu Putri masih mempunyai anak kecil dan Ibu Putri masih dalam kondisi tidak stabil. Sehingga kami mengajukan permohonan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap Ibu Putri, tetapi diberikan wajib lapor 2 kali seminggu. Ya, jadi mohon pengertian teman-teman bahwa ini memang sesuai dengan aturan. Ini ada tudingan dari Deolipa kalau dalam kasus ini sebenarnya ada penyelewengannya antara Ibu Putri dengan Pak Tuan. Saya sudah sampaikan bahwa itu tidak benar. Terkait hal-hal seperti itu biar Tuhan yang menilai. Ya, siap. Terima kasih ya. Terima kasih.